Berikutnya, manajemen mana yang akan kita tata-tata? Saya akan membawa cantengan. Ini Alvin. Ini dia. Cantengan itu ada kepanjangannya. Apa, Raffi? Cantengan. Iya. Chan Kelvin, ganteng yang gak ketulungan. Musik koko. Iya, Chan Kelvin. Lu jangan malu-maluin lu. Hai. Mudah-mudahan bisa ya. Aduh, kamu kan mantan penyanyi dangdut. Pasti suara masmu. Capek, mantan penyanyi dangdut capek sayanya. Oh katanya, oh mantannya yang penyanyi dangdut. Mantannya dulu namanya Baby Margaret. Baby Z, Siti Badria. Siti Badria. Banyak sekali mantan. Wah ini pasti oke. Pilihan lu gila-gila ya, Bor. Ini pasti oke. Ya sudah Koko, untuk Chan Kelvin. Untuk Chan Kelvin, arahkan kemana kira-kira chordnya ini ya. Ini cocok. Bass minor kok bass, karena dia ganteng, bass gak ketulungan, kita kasih bass minor. Tepat ya. Gimana nih? Okay. Coba sebutkan, orang tahu namamu Kelvin, tapi orang gak tahu kamu asalnya dari mana. Coba sebutkan, nyanyi. Asal aku dari Bekasi. Bekasi, selamat malam Bekasi. Bagus, Bor. Suaranya tapi lebih bagus lo main sinetron ya, Bor. Kalau dia suara bukan pas-pasan. Tapi pas-pasin. Benar. Yoi. Oke, langsung aja semua ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ayo, bro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bekasi best. Oke lo, Bor. Oke lo. Oke. Ini kita akan kasih tebak lagu ya. Tebak lagu. Ini lagu. Jambul dong. Jambulnya benerin dulu. Jambulnya mana jambulnya? Oke. Iya, mantap. Lagi panjang, Bro. Iyo, i. Rambutnya kayak di blow. Dia sudah. Langsung aja kok. 1 2 1 2 3 Cuki caki cuki caki cuk. Tahu kereta berang. Cuki jagi cuki jagi cuk. Ayo dong, bagus dong. Hatiku gembira asik. Cuki jagi cuki jagi cuk. Kereta berang asik. Cuki jagi cuki jagi cuk. Hatiku gembira pernah sekali. Terusin. Aku pergi. Ayo Kelvin. Dari Jakarta ke Surabaya. Mengendarai Thomas Jorgi kereta malam. Juki jagi juki jagi juk. Kereta berangkat. Juki jagi juki jagi juk. Hatiku gembira. Kereta berangkat. Juki jagi juki jagi juk. Hatiku gembira. Juki jagi juk. Yang bertanya-tanya. Apa Raffi? Sebenarnya Chan Kelvin pacarnya siapa sekarang? Ceritain. Apakah kamu masih menjadi wakil presiden jomblo di Indonesia? Karena Baim Wong kemarin kan udah lengser. Iya. Diganti sama siapa, Indra Herlambang? Belum pemilihan lagi soalnya. Lu gitu. Sekarang jadi wakil presiden jomblo? Katanya sih gitu. Lu mau jadi presiden jomblo? Ya. Berarti lu lebih memilih jomblo daripada lu mendapatkan jodoh? Jangan dong. Itu sebenarnya antara senang atau enggak ngumbar aib gitu ya. Karena dapat jabatan itu. Adik lu aja dua-duanya udah nikah. Nah. Oh iya Chan, gua ketemu adik lu. Adik lu udah married, udah punya anak. Iya. Lu gak malu Chan? Kemarin 1 Desember yang ketiga malah married juga. Udah 2 kali gua dilangkain. Iya. Yeah. Chan, berarti gua rasa Chan lu bukan jomblo, lu jompo lo. Masih muda. Kalau berandai-andai lu mendapat seorang istri, ingin menjadi... ingin menikah dengan siapa? Siapa? Tipenya, sebutin aja nama.
Baby Margaret atau Baby Z, sebut aja. Siti Badriah. Apa Baby Hui, lu mau Baby Hui? Cepetan, cepetan. Siapa ya? Sebutin satu nama kira-kira wanita, aduh gue pengennya menikah sama siapa, yang siapa? Ini gitu. Tipe lu tuh kayak siapa, Chan? Tipe lu? Eli Sugigi atau kayaknya sih gue pengen sama yang kayak Ayu Ting Ting deh. Wow. Bisa banget lu nyari yang kayak gue lo, Chan. Kenapa emang? Chan. Aduh, Chan. Sorry, Bi, sorry, Bi. Chan Kelvin, ya. Lu mau sama Ayu Ting Ting? Iya. Nih ngobrol sama Ayu Ojak. Oh begitu, oke. Okay, kok Raffi pokoknya langsung kayak beda gitu, kan lu kan mentor gue di sini, Pi. Iya makanya terlalu di Chan. Hei Raffi. Selama aja, Pi. Hei Raffi. Iya. Lu masih lama apa enggak? Kenapa emang? Kalau enggak gue mau balikin nih sewanya. Hey. Emang odong-odong. Oh. Artis gue ini. Itu mah daun kol ya? Sayur. Sayur. Eh Chan, sekarang lu jangan malu-maluin gue ya. Kenapa Pika? Daun kol. Daun kol. Yaudah Chan. Yes. Tapi sejujurnya saya mau lebih bicara jujur. Ya. 5 tahun yang lalu Chan Kelvin itu fals banget suaranya. Bener? Eh tapi ya. Chan lumayan loh sekarang. Sekarang ya, udah lumayan. Iya, iya. Okay. Okay. Karena okay. Mantannya penyanyi dangdut. Lu diajarin nyanyi mulu kali ya Chan? Dulu ya Chan? Enggak juga. Mau gue bocor gak yang Siti Badriah ngomong yang itu? Ngomong apa? Yang tadi. Yang tadi gue omongin gak? Iya, jangan, jangan. Ini ya. Ada Desi, tipe lu gak wanita kayak gini nih? I want you. Aduh. Tuh kan? Aduh. Aduh. Halo Des. Lu tau gak ini tipenya apa? Apa? Papan triplek ini. Tapi datang-datang langsung, I want you, langsung mau gue gitu katanya. Lu ini tipe lu gak? Jujur. Chan. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mohon maaf. Iya bu. Kita di sini bukan juri cari jodoh bisa ini lomba. Paham. Yuk jangan banyak bercanda, yuk udah malam. 3.500.000. Ya saya kan membantu kita. Teman saya, kasihan. Kalau mau bantu banyak yang nih yang jomblo juga banyak. Ngapain dari kemarin lo gak ngurusin? Oke, baik. Baiklah. Istirahat dulu Chan, istirahat. Oh, manajemen berikutnya silakan maju Koko. Musiknya Koko. Manajemen Wendy membawa dua tersangka yang gitu siap banget. Ditata. Ya, oke baris di sini. Kamu belakangan deh kayaknya ya. Maaf ya. Anda ngapain? Ini manajemen lo. Yadi dulu deh, Yadi dulu deh. Gue boleh nggak ngomong sesuatu sama mereka? Boleh silakan. Apa sih Ben? Rapat. Kenapa, Ben? Kita akan kembali setelah yang satu. Nah, yang tetap di. Silau, silau.